Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Kak Bagus lagi. Kita belajar melukis hari ini dengan tema buah-buahan ya. Ya, buah. Kita akan belajar menggambar dekoratif buah yang biasanya akan dipajang di ruang-ruang yang cukup indah. Oke, ikuti Kak Bagus. Keluarkan buku gambar dan alat dong. Kita buat lingkaran kecil. Ya, lingkaran kecil. Setelah itu ada ya, orang bilang ini nanti menjadi buah salak. Kita buat garis-garis. Ini kita jadikan buah jeruk. Ya. Bagus, boleh titik-titiknya semuanya boleh. Buah jeruk, kemudian kita buat buah apel. Ya, buah apel. Lagi kita buat buah anggur. Ya, kita buat buah anggur. Ya, buah anggur. Kita buat buah-buah yang lain ya, seperti ada pepaya, ada nanas, ada pisang ya. Kita buat pisang, tidak usah sulit-sulit. Kita buat pisang. Kita buat pisang, beberapa pisang. Buat 3 pisang. Setelah itu kita buat lagi buah salaknya ditambah. Biar terlihat lebih ramah. Setelah itu kita buat ada buah pir. Potongan semangka. Jadi kita buat semangka ya. Nah, kita buat semangka. Kita buat nanas.
Setelah itu kita buat pepaya. Kita buat pepaya, kita buat melon. Belakangnya boleh kita buat ya macam-macam buah yang banyak. Bali juga kan. Wow. Setelah itu kita kasih piring besar. Ya, kita kasih piring besar. Rambutan, kita buat rambutan. Nah, adik-adik, gambarlah sesuai dengan bentuk yang ada. Kita bertemu lagi nanti dengan session kedua untuk mewarnainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.